Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengucurkan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN senilai Rp609,68 triliun selama periode tahun 2015 sampai tahun 2024. Total desa yang menerima dana itu telah mencapai 75.259 desa dari 434 kabupaten atau kota. Dana desa diserahkan dengan tujuan mendukung penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan paling tinggi 25%. Untuk BLT desa dengan target KPM bisa menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan. Lalu, mendukung program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20%. Selain itu, untuk mendukung program pencegahan dan penurunan stunting skala desa dan atau mendukung program sektor prioritas di desa, melalui bantuan permodalan BUMDes serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Jaka mengatakan, dana desa merupakan penopang utama pendapatan asli PEDES. Ia mencontohkan, di Desa Ngelanggeran, Yogyakarta misalnya, dari total pendapatan daerahnya pada tahun 2023 yang senilai Rp2,3 triliun, sebagian besar ditopang dana desa Rp946,92 miliar dan alokasi dana desa Rp620, Rp64 miliar. Sedangkan pendapatan asli desanya hanya Rp33,31 juta. Perbedaan dana desa dan alokasi dana desa terletak pada sumber dananya berdasarkan definisi DJPK Kementerian Keuangan. Dana desa bersumber dari APBN. Sedangkan alokasi dana desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.